Halo sahabat Mikaela ID. Buat kalian yang ingin meminang HP baru dengan mengusung layar berpanel Super AMOLED dan didukung refresh rate tinggi 90Hz, kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan 7 HP layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz termurah di tahun 2021. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita intir lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Xiaomi Mi 11 Lite. Berada di urutan pertama HP layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz di harga 3,8 jutaan, Xiaomi Mi 11 Lite selain didukung tampilan layar terbaik, juga memiliki bentang layar lega seluas 6,55 inci. Selain itu, Xiaomi Mi 11 Lite juga hadir mendukung kamera beresolusi tinggi dengan lensa utamanya sebesar 64MP. Nah, buat kalian yang tertarik untuk meminang Xiaomi Mi 11 Lite, berikut full spesifikasinya. Vivo V21 5G. Ini HP layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz kedua seharga 4,8 jutaan. Vivo V21 5G menjadi seri Vivo terbaik dengan didukung refresh rate tinggi dan berpanel AMOLED dengan layar seluas 6,44 inci. Kemudian, Vivo V21 5G selain sudah mendukung jaringan 5G, juga tertanam chipset terbaru Dimensity 800U 5G. Nah, buat kalian yang tertarik untuk meminang Vivo V21 5G, berikut full spesifikasinya. Samsung Galaxy A72. Menjadi HP layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz di urutan ketiga di angka 5,8 jutaan, Samsung Galaxy A72 hadir membawa tampilan layar berkualitas dengan bentang seluas 6,7 inci. Ditambah, Samsung Galaxy A72 juga hadir tertanam baterai sebesar 5000 mAh dan sudah mendukung fast charging 25 watt. Nah, buat kalian yang tertarik untuk meminang Samsung Galaxy A72, berikut full spesifikasinya. Oppo Reno 4 Pro. Ini pilihan HP layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz keempat di harga 5,4 jutaan. Oppo Reno 4 Pro selain didukung refresh rate 90Hz dengan Super AMOLED, juga hadir dengan layar berkonsep melengkung. Selain itu, Oppo Reno 4 Pro juga mendukung kamera selfie beresolusi tinggi sebesar 32MP. Nah, buat kalian yang tertarik untuk meminang Oppo Reno 4 Pro, berikut full spesifikasinya. Vivo X50 Pro. Berada di urutan kelima HP layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz di harga 7,3 jutaan, Vivo X50 Pro menjadi seri Vivo terbaik dengan layar berkualitas seluas 6,56 inci. Kemudian, Vivo X50 Pro juga hadir didukung chipset tangguh Snapdragon 765G 5G dan membawa penyimpanan internal lega sebesar 256GB. Nah, buat kalian yang tertarik untuk meminang Vivo X50 Pro, berikut full spesifikasinya.
5 5G. Menjadi pilihan HP layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz ke-6 di angka 5,2 jutaan. Oppo Reno 5 5G selain sudah mendukung jaringan 5G, juga memiliki refresh rate tinggi dengan panel AMOLED seluas 6,43 inci. Ditambah, Oppo Reno 5 5G juga sudah mendukung fitur pengisian daya cepat sebesar 65 watt. Nah, buat kalian yang tertarik untuk meminang Oppo Reno 5 5G, berikut full spesifikasinya. Xiaomi Mi 10. Pilihan ketujuh HP layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz di harga 8,9 jutaan. Xiaomi Mi 10 selain mampu menawarkan layar terbaik dengan panel AMOLED dan refresh rate 90Hz, juga didukung kamera beresolusi tinggi sebesar 108 megapiksel untuk lensa utamanya dan 20 megapiksel untuk lensa kamera selfie-nya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk meminang Xiaomi Mi 10, berikut full spesifikasinya. Itulah rekomendasi terbaik 7 HP layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz termurah di tahun 2021 yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang di tahun ini. Apalagi selain hadir dengan layar berpanel AMOLED dan didukung refresh rate tinggi 90Hz, seri-seri HP dengan layar terbaik ini juga didukung performa tangguh dan memiliki fitur fotografi yang lengkap. Sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.